nama dan karir, Lesti Kejora semakin bersinar seiring berjalannya waktu. Tak hanya tingkat nasional saja, melainkan sosok dan popularitas dirinya juga mulai diperhitungkan di tingkat dunia. Tak ayal jika negara K-pop dunia, yakni Korea, mengundang ibunda BBL tersebut untuk konser di sana. Single terbaru dari Lesti Kejora dan suami tercinta, yakni Rizky Billar, yang berjudul Lentera, saat ini menjadi perbincangan hangat di luar negeri setelah lagu mereka tersebut trending dunia. Mengejutnya, banyak masyarakat luar negeri yang begitu penasaran dengan biduan cantik asal Cianjur tersebut. Salah satunya adalah masyarakat dari Korea. Pada dasarnya, single-single terbaru dari wanita yang lebih akrab disapa Didi itu tak hanya kali ini saja trending dunia, melainkan lagu-lagu yang pernah dikeluarkannya juga selalu trending topik di berbagai platform media sosial, seperti misalnya baru-baru ini lagu yang berjudul Kulepas Dengan Ikhlas. Hal ini juga membuat para penggemar Lesti Kejora merasa bangga dengan prestasi dari idola mereka selama ini. Bahkan salah satu fanbase sempat mengatakan bahwa dirinya tak sia-sia mengidolakan sosok dari Lesti Kejora. Sebelumnya, Lesti Kejora juga pernah menghadiri konser ke luar negeri sebagai bintang tamu yang diundang khusus dalam acara tertentu, seperti misalnya di negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lainnya. Bukan tanpa alasan, popularitas yang cukup tinggi dengan skill dan suara yang tak memalukan membuat Lesti Kejora cukup diterima oleh para penonton saat konser di luar negeri. Terkait dengan jadwal, pihak Lesti Kejora sendiri belum membocorkan kapan konser ini dilakukan. Namun yang pastinya, masyarakat Indonesia, terkhusus penggemar setia Leslar, tak sabar lagi untuk melihat konser mereka di negara tersebut.